diatur dengan protokoler kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah demi keselamatan kita bersama, yaitu dengan cara yang pertama, menjaga jarak aman 1 hingga 2 meter. Yang kedua, apabila bepergian atau keluar rumah, Bapak Ibu dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Kami mohon untuk Bapak Ibu bisa mengikuti semua anjuran dari pemerintah. Covid belum berakhir, tetapi kehidupan harus berlangsung.